Ibu Asni Sari, umur 56 tahun, Kalimantan Kerang. Jadi ketika ibu korban ini mengendarai motor di Jalan Kapling, sekira hari Jumat tanggal 28 Juli, pukul 11, melintas, ada dua orang motor, ada dua orang sepeda motor, langsung mengambil tas korban. Sekitar itu langsung korban melarikan diri. Barang bukti yang ditemukan, kita berhasil kronologis penangkapan pada hari Minggu kemarin, tanggal 6 Juli, tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa beberapa pelaku, tiga pelaku berada di jalan Imam Munandar, Gang Kelapa. Tim dipimpin oleh Kanit Resmob berangkat menuju TKP dan berhasil mengamankan dua orang pelaku. Satu orang pelaku lagi atas nama W berhasil melarikan diri. Dari hasil pengakuan mereka, mereka melakukan 40 TKP berawal dari bulan Januari sampai tertangkap. Masing-masing tersangka, inisial W sebagai eksekutor, inisial F sebagai back, dan inisial A sebagai pilot, joki.